Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Koles. Oke, kali ini Kang Koles berada di Desa Dadirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Nah, di sini Kang Koles temukan ada salah satu bakso prasmanan, guys. Nah, bakso prasmanan ini baksonya ngambil dhewe sak bledose sak warke, guys. Nah, kalian penasaran? Sebelum Kang Koles mau ngambil, Kang Koles mau pesen tiketnya dulu. Tiket satu dikhususkan untuk satu orang aja, guys. Kalau dua orang, pesennya harus dua. Oke? Kalian penasaran? Langsung yuk ikuti videonya Kang Koles. Yuk. Sing berah lah Nur, sing berah pokoknya. Mantul guys. Di. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Saya mau nanya Mbak, ini ya, alamatnya bakso prasmanan ini di mana nih? Ini bakso prasmanannya di Kayangan Rujuk Kafe, Desa Dadirejo, Mbertek, Kecamatan Mergerejo. Iya, ini persyaratannya apa aja Mbak? Ini persyaratan makan bakso prasmanan di sini? Persyaratannya itu untuk satu orang satu ya. Iya. Nanti kita ke kasir dulu. Iya. Ambil kupon atau voucher nanti. Untuk satu kupon satu kali pengambilan. Oke. Masuk bakso sama minumnya. Iya. Terus apa itu? Kalau nggak habis kena denda apa tidak Mbak di sini? Kalau habis kena denda Kak. Kalau nggak habis kena denda. Berapa dendanya kalau nggak habis? Kalau habis 2 kali lipat Kak. Oh, 2 kali lipat. Kalau nggak tahu terus membungkus itu denda berapa? Kalau dibungkus ketahuan itu dapat denda 3 kali lipat. Oh, walah ya. Ya. Itu ya Mbak ya. Makasih ya. Sama-sama. Ya. Nah ini guys, ngambil minumnya ada 4 macam guys. Ada teh, ada sirup anggur, ada sirup meron, juga ini ada kawis, sirup kawis ya guys. Nah ini guys, seperti penampakan dari bakso prasmanan yang harganya cuma 18.000 guys. Nah seperti ini guys penampakannya. Thank you.
Sing berah lah Nur, sing berah pokoknya. Mantul guys. Di. Dua orang ya? Apa? Nah nih guys, tadi Kang Kulis sudah ngambil tiket ya. Ini tiket nota yang nanti kita buat mengambil baksonya. Nah, ini harganya benar-benar 18.000 guys. Kemarin tuh Kang Kulis penasaran. Nah, langsung saja yuk Kang Kulis mau ngambilnya bakso. Yuk. Nah ini guys, kita mau ngambil baksonya guys. Kita kasihkan ke notanya. Iya, satu orang Mbak ya. Ambil ya, Kak? Iya, siap. Nah, ini guys, sebelum kita mau mengambil bakso dikasih mangkok sama piring sama sendok, guys, ya. Kita mau mengambil dulu mie-nya, guys. Mie soun ini namanya, guys. Ya, kalau ini mie kuning. Mie kuning. Ini mie kuning, guys. Kalau ini sayuran, guys. Sayuran ini Kang Kulis juga suka banget, guys. Ini ada kul, ya. Kul ini, guys. Ini namanya kul. Ini tahu, guys. Ya, kita ngambil tahu. Ya, ini tahu. Kemudian kita mau ngambil pangsit, guys. Kita ngambil pangsit. Agak susah guys ya, ini guys pangsit ya, kerupuk pangsit namanya. Nah, kita mau lanjut ini guys. Nah ini guys, ini buat cuci mulut nanti sehabis makan bakso ya. Ini kita mau ngambil bakso guys, namanya kita suruh sepirkan ini mau ngambil bakso ya guys. Yes. Ini pelan-pelan guys, pelan-pelan. Ada. Aduh jatuh guys. Nih guys gagal guys kalau jatuh. Nah ini. Kita mau kasih ini guys. Ini kita kasih moto sedikit aja, sedikit aja. Kemudian kita kasih kecoak, cokak nih guys. Nah ini, habis guys. Nah, ini habis nih guys. Nah ini guys. Ya.
ya, nambah caos guys, tadi habis ya guys, kita tambahin caos. Nah ini guys, ini apa ya, ini sambal guys ya, ini kita campurin sambal. Sambal nih guys, ini kasih bawang guys, bawang terakhir kita mau masukin kecap. Walah, ini guys. Oke guys, kita ambil guys. Nah ini guys penampakannya bakso prasmanan bis. Ini ada cuci mulutnya guys. Nah ini ada cuci mulutnya. Nanti ngambil esnya nanti guys. Kita ke meja dulu. Yuk. Nah ini guys, tadi Kang Kules sudah mengambil bakso sama minumannya. Ini ada cuci mulutnya guys. Nah harganya berapa guys? Harganya cuma 18.000, ngambil sak senenge, ngambil sak puase, pokoknya dijamin war guys ya. Nah ini guys, tadi Kang Kules sudah mengambil banyak banget ini guys. Sebelum saya makan, nah kita aduk-aduk dulu guys. Nah ini guys, mantap guys. Nah sudah kita aduk-aduk. Nah sudah kita aduk-aduk. Sebelum Kang Kules makan, atau kita akan ubang, Kang Kules baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, berdoa kita selesai. Waktunya mari santap teman-teman, mari makan. Ya, kita coba kuahnya dulu, guys. Kita coba kuahnya dulu. Wah, kuahnya enak banget, guys. Gurih rasanya. Emang super guys, baksonya emang super mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baksonya teksturnya enak, empuk, kenyal-kenyal. Ini ada rasa campur ya guys, ini ada daging sapi sama daging ayam rasanya guys. Nah teman-teman, kalau kalian penasaran makan bakso prasmanan ini, kalian saya kasih tahu alamatnya. Alamatnya Desa Dadirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, guys. Mantap. Yap. Kertas ini, guys. Ada kertasnya. Kerupuk pangsit guys, mantul. Jatuh guys, sebelum 5 menit kita makan aja guys. Emang bener-bener super mantul baksonya guys. Ini guys, Kang Kules cari-cari bakso prasmanan di lokasi Kang Kules tuh nggak ada guys, di Kota Kayen nggak ada. Katanya kalau buka bakso ini di Kota Kayen nggak laku guys katanya, cuman laku sebentar aja guys.
ada yang bilang, guys, makan bakso ini, kalau makan bakso prasmanan ini, guys, takut kena denda. Kenapa kok kena denda? Enggak bisa menghabiskan, guys. Tahunya juga super manis. Wah, di sini, guys, tempatnya ini, guys, cocok buat kaula muda, guys. Tempatnya keren banget. Pangsitnya lupa, guys. Super mantap. Makan ini, guys, makan bakso prasmanan ini, guys, jangan kalian takut, guys, jangan kalian takut nggak habis. Kang Kolis kasih resepnya, kalian nggak usah makan, mau pergi tuh nggak usah makan, langsung menuju ke lokasinya. Insya Allah kalian ngambil banyak, satu mangkok pasti habis. Harga 18.000. Ini dapat ini cuci mulutnya ada semangka, buah semangka, guys. Enak enggak? Pasti enak ya, guys. Kita minum dulu, guys, kok makan terus. Nah, ini 18.000 juga dapat es teh gratis juga ini, guys. Seger, mantap. Thank you.
semuanya, perut Kang Kulis sudah kenyang nih guys. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti videonya Kang Kulis dari awal sampai akhir, Kang Kulis makan bakso prasmana di Desa Dadirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Kang Kulis akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.